Oh ya teman-teman, ini yang aku tanam itu kentang ya. Alhamdulillah, semoga bisa menghasilkan kentang. Ini yang sebelah sini kentang, ini juga ada cabai, calon cabai rawit. Alhamdulillah, semoga cepat besar dan menghasilkan ya. Dan yang di sebelah sana itu ketela rambat ya. Jenisnya itu ketela manis. Yang kemarin aku beli dari pasar, itu sekilo. Terus aku sisihkan satu, tak potong, terus tak rendam pakai air di piring ya. Alhamdulillah tumbuh dan udah tak tanam. Itu udah 3 harian ya. Alhamdulillah kelihatannya tumbuh. Ini tanaman merambat semua ya. Insya Allah menghasilkan nanti. Diusel-usel ke karena tempatnya terbatas ya. Tapi alhamdulillah diberikan tempat yang luar biasa ya. Harus disyukuri. Dan di situ juga ada cabai, cabainya sangat subur sekali. Ini calon cabainya juga banyak ya, tapi masih kecil-kecil, masih imut-imut. Dan itu tanaman asparagus yang rada kering ya, tapi alhamdulillah batangnya itu masih hijau. Yang kemarin aku pas komentar di komunitas berkebun di Facebook, katanya tanaman asparagus dan katanya juga tanaman sultan ya. Aku baru tahu kemarin itu di pot keadaannya seperti itu, terus aku buru-buru tak pindah karena takut mati ya di pot itu, karena aku kurang bisa menanam di pot, jadinya tak pindah di tanah. Itu tanaman asparagus katanya tanaman sultan ya, aku juga baru tahu. Halo, assalamualaikum. Ini minumannya Cang Ganteng. Alhamdulillah anak lanang setiap hari juga minum ini ya, tapi jarang aku video. Bismillah, ini di cangkir kecil, cangkir mini. Minum bismillah dulu, berdoa. Enak? Enak dong. Ini tadi habis lah. Alhamdulillah tadi habis sholat maghrib, ngaji, terus lihat TV, lihat HP, langsung lanjut minum man sehat ya. Enak dek, gimana rasanya? Habis lo? Ayo dihabis ke. Wah, alhamdulillah belum habis toh, tinggal sedikit, ayo. Alhamdulillah itu juga banyak seperti yang aku minum ya, madunya rada banyak. Karena anak lanang nanti kalau madunya sedikit dia ngomeng ya. Udah habis? Alhamdulillah habis ya. Ini cangkir kecil, cangkir mini ya. Kalau buat anak kecil cukup ini segini. Kalau buat emaknya, bapaknya itu gelas yang besar. Berdoa dulu. Mimpiin mamah ya. Mau tidur minum ini ya. Ini setiap pagi sama mau tidur aku minum jamu. Ini buatan sendiri. Tadi anak lanang udah, sekarang ganti mae. Bismillahirrahmanirrahim, tak minum. Biar lemaknya luntur. Alhamdulillah, semoga menjadi inspirasi buat ibu-ibu yang ada di rumah ya. Menanam aneka tanaman, tanaman obat, tanaman sayur, biar bisa kita manfaatkan dan tentunya sehat.